kita sedang mengupayakan ya, dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, memang sedang diupayakan agar di tahun 2021 ini jembatan KSR ini bisa fungsional. Seperti itu. Artinya di sisi HKSN yang sekarang itu masih belum nyambung, PLSR-nya itu kan masih terputus tuh, ada tinggi sekitar 3 meteran ya, yang itu harus kita sambung lagi ya, kelandaiannya sekitar 40 meter lagi ya, 40-50 meter lagi sampai ketemu permukaan tanah ya. Nah itu nanti diupayakan pendanaannya, sedang diusahakan melalui dana APBDP. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa terwujud sehingga di tahun 2021 ini dia jembatan itu bisa fungsional. Fungsional artinya bisa dilalui, bisa difungsikan seperti itu. Hanya saja mungkin sarana-prasarana pendukungnya yang nanti kita lengkapi kemudian lah ya. Nah, pendukungnya itu kan kayak jalan-jalan di sekitarnya lah ya. Nah gitu. Tapi kan untuk fungsi utamanya itu sudah bisa digunakan.